Berawal dari empat buku, Mohtar Yadi menyulap Lipo Group menjadi raksasa bisnis di Indonesia. Dua Future Shock, Alvin Toffler, megatrend John Naisbit sampai Post kapitalism Society, Peter Drucker, membuat Lipo tak sekadar menjalankan bisnis secara konvensional, tetapi sensitif pada perubahan digital. Tak semua manis, bisnis Lipo juga jungkir balik. Gerai Matahari yang berjatuhan di tahun 2017 sampai sandungan skandal mega proyek Bekarta. Tetapi bagi sang pendiri Mohtar Yadi, ini adalah proses bisnis. Kepercayaan tetap menjadi modal lipo. Mohtar Yadi belajar saat mendirikan Bank Sentral Asia. Satu penelitian saya bahwa banking bisnis itu adalah bisnis kepercayaan. Kalau yes. orang tidak percaya, tidak mungkin dia menaruh, orang, eh, menaruh uang kepada bank. Jadi semuanya itu adalah dasar kepercayaan. Nah inilah sehingga saya mempunyai keyakinan saya bisa mengembangkan itu. Oke, yang kami tahu Pak, Bapak ini visioner sekali. Sesuatu yang belum di, kepikiran zaman dulu Bapak sudah kepikiran. Dulu perbankan masih sedikit. FinTech apalagi belum ada, tapi bapak sudah kepikiran untuk mengembangkan itu. kok bisa kepikiran sejauh itu, Pak? Saya mulai menyadar bahwa eh, perkembangan teknologi ini itu adalah merubah cara hidup manusia, merubah sistem ekonomi dan sebagainya ini, termasuk merubah sistem politik juga. Maka dengan demikian ini. Suatu keluarga, suatu perusahaan, suatu bangsa tidak bisa tidak menaruh perhatian terhadap perubahan teknologi, paling utama ini. Hmm. Ini yang selalu saya pesankan pada anak-anak hmm. saya, cucu saya, harus selalu menaruh perhatian atau sensitif terhadap perubahan teknologi. Berarti ya. ini awal mula cerita Bapak konsen untuk mengembangkan teknologi? Ya. Uh, sekarang kan sudah generasi ketiga, gitu kan? Hmm. Sekarang juga sudah ada pengembangan bisnis lainnya, seperti OVO, ya kan? Ada payment dan lain-lain juga sudah hmm. ada, ya. Saingan dari OVO, lalu kemudian uh, apakah ini nanti bisa menjadi masa depan, jadi pengganti perbankan konvensional sekarang, gitu lah. Ada potensi, itu enggak? <coughs> ya, <coughs> kalau kita cerita digital atau ekonomi digital ini. Kita perlu menyadari inti daripada ekonomi digital ini adalah ekonomi sharing ekonomi. Mm -hmm. Jadi adalah kebersamaan. Melalui digital ini mengundang semua pihak. Mari kita sama-sama kerja. Ekonomi gotong royong. Gotong royong. Mm. Gitu. Intinya ini gotong royong. Mm -hmm. Jadi kalau kita kerja sendiri satu tidak ada gunanya. Mm -hmm. itu bukan inti daripada digital itu. Mm -mm. Digital itu selalu adalah mengundang semua pihak, gotong royong. Ayo, mari kita sama-sama. Itu intinya daripada digital. Tadi saya juga sudah ingatkan lagi soal bagaimana bisnis Lipo sudah tiga generasi gitu. Bapak memiliki nilai-nilai tertentu yang mungkin bisa di sharing ke kita. Apa sih nilai-nilai yang bapak tanamkan lalu kemudian ditanamkan juga kepada generasi berikutnya sehingga bisnis Lipo sampai sekarang masih eksis loh Pak. Bisnis itu selalu harus kembali tahu bahwa sense of crisisnya itu hmm. sense of crisis itu selalu timbul oleh karena perubahan zaman ya. zaman itu berubah oleh karena teknologinya, oleh politiknya, oleh ekonomi dan semuanya ini hmm. Nah ini yang perlu untuk setiap saat itu harus menyadari perubahan-perubahan ini. Hmm. Uh, sebagai contoh misalnya <tuh> dengan adanya itu uh, uh, e-commerce misalnya e-commerce ini, mm -hmm. jadi e-commerce ini menurut saya itu bisa dibagi dalam dua uh, bisnis yang berbeda. Mm -hmm. Satu adalah membuka toko di digital, eh, di internet. Mm -hmm. Ini adalah Amazon. Yeah. Satu adalah membangun pasar Di internet mm. Ini adalah Alibaba yeah. Jadi dua beda Semuanya adalah e-commerce Tapi dua hal yang berbeda mm -hmm. eh, Yang perlu saya sarankan adalah Membangun pasar Digital Bukan membangun toko digital Kalau kita membangun pasar digital ini Seperti Alibaba ini, mm -hmm. tahun 2014 saya <coughs> diundang ke ke kantornya, kita diskusi tentang tentang ekonomi digital ini. Mm -hmm. Saya sampaikan pandangan saya Jack Ma itu luar luar biasa kontribusinya itu terhadap satu pengentasan kemiskinan kemiskinan Tiongkok hmm. Pak Mukhtar sebagai guru di grup Lipo, sekarang sudah tiga gener generasi saya nggak bosan-bosan yang ngomong soal tiga generasi ini gitu, nah. sudah ada Pak John Riyadi yang jadi bos sekarang, harapannya untuk Pak John Riyadi apa? Saya merasa berbahagia oleh karena anak saya lebih pintar dari saya <laughs> saya juga berbahagia oleh karena John lebih pintar daripada James Riyadi <laughs> gitu Pak? iya <laughs> <laughs> Jadi mungkin bahwa bisnis dikendalikan oleh generasi berikutnya akan terus maju ya pak ya. Iya, jadi ini saya juga ingin sampaikan adalah selalu saya pesan sama John sama hmm. cucu lainnya, You harus pandai mendidik You punya anak lebih hebat dari You. Hmm. Jadi kalau setiap keluarga itu mempunyai suatu kesadaran dan komitmen uh -huh. untuk mendidik anaknya itu lebih hebat dari papanya uh -huh. nah, itu sudah hero pak lima zaman bapak sudah uh, eksis di lima perekonomian lah gitu ya. um, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada kami pak nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh pebisnis sehingga bisnis ini bisa terus berlanjut sampai sekarang Lipo masih eksis siapa yang nggak tahu Lipo? Negara-negara di Eropa Barat, e Eropa Selatan, mm -mm. dan Amerika Selatan dulu pernah jaya, tapi sekarang sudah tidak jaya lagi. Okay. Maka, dari satu keluarga, dari satu perusahaan biasa, satu perusahaan raksasa, sampai satu bangsa, semua halnya sama. Mm -hmm. Kalau tidak sensitif terhadap perubahan teknologi, tidak sensitif terhadap, terhadap perubahan politik, yeah. tidak sensitif terhadap perubahan ekonomi, mm -hmm. salah satu dia tidak sensitif, maka dia akan tenggelam. Yeah. Pak Mautar selain mimpi mengembangkan perbankan, saat itu kan BCA, ya kan, paper bank terbesar yeah. di Indonesia, yeah. tapi juga punya mimpi soal pembangunan smart city. Ya kan? Hmm. Muncullah Meikarta. Tapi ternyata di tengah jalan ada gangguan terhadap proyek Meikarta. Hmm. Bagaimana eh, mengatasi hal ini? Sehingga cita-cita Bapak yang lama itu untuk membangun smart city tetap terjadi. Maka saya melihat di Indonesia, sebenarnya di kawasan eh, Kerawang dan then eh, Jago Tabek apa itu di sana Kawasan-kawasan industri ya Pak ya? Itu ada lima industri yang di sana mm -mm. bertepetan mm -mm. Jadi banyak orang lihatnya hanya satu ber, uh, Saya di Pokarawaci, mm -mm. Jaga BK dan sebagainya okay. Tidak pernah orang melihat lima itu menjadi menyatu mm -mm. Kalau you melihat lima Kawasan industri menjadi satu kota nah, You baru tahu hebatnya di situ Di situ memproduksi Satu juta mobil Industri ada di situ Sepuluh juta sepeda motor ada di situ Dan Pabrik-pabrik uh, Home elektronik ini Untuk 260 juta rakyat Indonesia Ada di situ Ini tiga industri Singapura itu jauh kalah Sama kita Shenzhen itu pun juga tidak lebih menang dari kita. Ya. Yang saya cerita itu, Mekarta itu kota. Uh -uh. Nah, itu. Dengan kalau ini kota bisa diterbangun, maka lalu lintas kemacetan di daerah sana itu bisa teratasi. Dan semua itu akan hemat. Nah, itulah akan sangat-sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Okay. Itu. Meikarta jadi salah satu jawaban untuk pertumbuhan ekonomi nasional ya, Pak. Terima kasih waktu wawancaranya Pak Mukhtar. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk generasi-generasi milenial yang nanti bisa menjadi pemimpin bangsa seterusnya. Terima kasih Pak Mukhtar. Waktunya dengan Kompas Terima kasih.